warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak bapak semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke anak-anak semuanya, apa kabar semuanya? Senang hari ini kita bisa bertemu kembali bersama Bapak. Pada hari ini kita akan membahas muatan pelajaran kita, yaitu matematika. Nah, untuk matematika hari ini kita akan mempelajari tentang bilangan cacah pada garis bilangan. Nah, bilangan cacah pada garis bilangan. Yang pertama kita akan mempelajari tentang bagaimana cara meletakkan bilangan cacah pada garis. Oke anak-anak bapak semuanya ya. Sebelum kita meletakkan bilangan cacah pada garis, kita akan pelajari dulu apa itu garis bilangan. Garis bilangan adalah suatu garis yang memuat bilangan-bilangan secara berurutan. Berarti garis merupakan tempat menempatkan bilangan-bilangan, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Oke? Untuk lebih memudahkan kita memahami materi hari ini, ada beberapa langkah yang harus anak-anak pahami. Yang pertama, buatlah garis lurus beserta tanda panah di ujung garis sebelah kiri dan kanan. Jadi kita buat garis lurus dulu. Jadi anak-anak bapak siapkan penggarisnya ya, sama alat tulisnya ya. Buat garis lurus, gunakan penggaris. Iya, buat garis lurus ya. Lanjut, berilah tanda panah di sebelah ujung kiri dan ujung kanan. Ini langkah yang pertama. Untuk langkah yang kedua, setelah kita membuat garis lurus ya, lagi jangan lupa gunakan penggaris. Buatlah titik-titik pada garis yang sudah kita buat dengan jarak yang sama ya. Gunakan dengan jarak yang sama. Misalnya kita menggunakan garis, Bapak di sini mengambil jaraknya 1 cm ya. Jadi 1 cm ini 1. Nah, ke sini lagi 1 cm. Selanjutnya pokok jaraknya 1 cm, perhatikan di penggaris anak Bapak masing-masing. Jadi jaraknya harus sama ya anak-anak semuanya ya. Harus sama. Sini jaraknya Bapak ambil 1 cm. Nah anak-anak Bapak bisa juga mau mengambil 2 cm biar rapi. Tapi perhatikan dulu kalau bilangannya banyak, cukup jaraknya diambil saja 1 cm. Oke anak Bapak semuanya ya. Barulah kita letakkan bilangannya di sini ya. Misalnya bilangan yang kita ambil, bilangan cacah itu dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ingat ya, dimulai dari angka 0, karena bilangan cacah dimulai dari angka 0. Oke anak bapak semuanya, langkah yang ketiga, garis bilangan tidak harus dimulai dari 0. Nah ternyata kalau ketemu soalnya seperti ini nantinya, misalnya letakkanlah bilangan-bilangan berikut pada garis bilangan. Misalnya bilangannya di sini Bapak taruh ada 5, ada 6, 7 dan 8. Ya. Jadi langkahnya kita buat garis bilangan dulu. Nah, buat garis bilangannya, jangan lupa tanda panah di ujung kiri dan ujung kanan dengan jarak yang sama. Buat jaraknya, jangan lupa. Tetap Bapak ambil 1 cm, ya. Nah, oke ini kepanjangan ya. Sebenarnya nggak usah kepanjangan karena bilangannya ada 4. Nah, ada bilangan 6, 5, 6, 7, dan 8.
kita sesuai dengan pengertian garis bilangan, tempat mengurutkan bilangan dari terkecil berurutan, dari kecil dan terbesar. Yang terkecil di mana sini? 5. Habis 5 berapa? 6. Habis 6? 7 dan 8. Itu maksudnya tidak harus dimulai dari angka 0. Oke, anak Eropa semuanya ya, mengerti ya untuk meletakkan bilangan cacah. Yang kedua, kita masuk lagi, membandingkan bilangan menggunakan garis bilangan. Membandingkan. Ingat, kalau untuk membandingkan bilangan, kita akan mengenal dua simbol ini. Nah, ada simbol kecil dari dan ada simbol besar dari untuk membandingkan dua buah bilangan. Tapi ingat, ada aturan dalam garis bilangan yang akan mempermudahkan anak bapak semuanya ya. Aturan garis bilangan menyebutkan bahwa bilangan yang berada di sebelah kanan lebih besar dari nilai bilangan yang berada di sebelah kiri. Semakin ke kanan, nilainya semakin kiri. Berarti kalau bilangan yang berada di sebelah kiri, nilainya kecil. Kalau semakin ke kanan, nilainya yang besar. Kita lihat contohnya. Contoh. Oke, di sini Bapak membandingkan bilangan 15 dibandingkan dengan 20. Kita buat garis bilangannya. Ya. Nah. Dengan jarak yang sama ya. Tadi jangan lupa anak-anak semuanya ya. Dengan jarak yang sama. Di sini ada 15. 15, 16, 17, 18, 19, 20. 15 di sini, 20-nya di sini. Nah, dapat kita lihat habis 15, 16, 17, 18, 19. Nah, 15 berada di sebelah kiri. Nah, sedangkan 20 berada paling sebelah kanan untuk bilangan ini ya. Sebelah kanan. Artinya nampak bahwa yang paling kanan nilainya besar, yang kiri nilainya kecil. Artinya 15 kecil dari 20. Paham ya anak-anak bapak semuanya ya. Yang ketiga, penjumlahan bilangan cacah dengan garis bilangan. Oke, contoh. Misalnya 5 ditambah 4 sama dengan berapa? Kita jawab menggunakan garis bilangan. Oke, buat garis bilangannya ya. Di sini Bapak akan menggunakan jaraknya 1 cm juga. Oke, 1 cm ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. 5 ditambah 4. Ya, kita mulai dari seharusnya dari angka 0 ya. Mohon maaf ya anak bapak ya, dari angka 0. Nah, kita hitung mulai dari angka 0. 5, berarti kita dari angka 0 berjalan ke angka 5. Nah, kita berjalan sampai ke angka 5. Berarti di sini adalah 5. Terus tambah 4. Nah, kita berjalan lagi 4 langkah dari angka yang terakhir tadi, angka 5. Berarti dari sini kita jalan lagi ya. Nah, di sini kita jalan lagi 4 angka. Berarti 1, 2, 3, 4. Berarti sampai di sini. Maka ketemulah berapakah 5 ditambah 4 ada 9. Oke, anak-anak bapak semuanya paham ya. Nah, untuk materi kita pada hari ini, Bapak rasa anak-anak bapak bisa mengerti. Cukup sekian. Tetap semangat, tetap ceria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.